teman-teman. Saya kali ini saya sudah ada di Pasar Hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini untuk Pasar Gondalegi ini full untuk saat ini ya teman-teman ya. Nih, bagian sapi jumbo. Untuk bagian sapi jumbo full, ini untuk teman-teman yang mau beli sapi korban maupun pengemukan, monggo bisa datang langsung ke sini. Ini kebanyakan ini banyak yang cari sapi korban. Ini sudah ada di depan saya untuk pegonan, harga mulai dari 16 juta sudah dapat sapi korban. Ini depan saya ini pegon, harga di 16. Kita akan coba tanya-tanya lagi, kita akan lihat-lihat lagi untuk harga sapi terbaru. Daripada korban perasaan. Mending korban iki ya. Yo iki ae. Harga ringan. Harga ekonomis. Korban perasaan. Harga ekonomis teman-teman, 16 juta sudah dapat sapi korban. Nih, pegonan. Wah, ini ada yang baru datang. Simental Malbor. Wah, ini bagus ini, teman-teman, untuk digemukin lagi. Wow. Malbor. Kita langsung ikuti. Wah, ini ruam ya. Ramai ya wong ya. Bulan kau ketemu apa? Tetap pinten pak? Tetap pinten. Pundi? Oh sebelah sini punya bapaknya pak. Kita akan coba lihat-lihat dah ini milik bapak. Ini pak dua ekor ini. Wah ini milik bapak ada dua ekor ini untuk korbanan bisa potong bisa ya pak? Korbanan harga berapa pak? 48 2 ekor harga di 48. Ini bisa masuk korban maupun potong. Pengemukan juga bisa ya pak yo. Digemukin lagi. Untuk saat ini harganya gimana pak? Harganya tambah naik apa turun? Tambah naik. Turun. Tambah turun pak? Turun. Pak bisa ya? Tambah turun. Kok bisa ya? Ini mendekati hari raya korban ini hamin berapa? Wow. Hamin berapa mas? Hamin 13, 14 ya? Iya. Sekitar itu ya, 13. Hamin 13-an ini. Masa turun mas? Harga ya? Itu mbak. Harga berapa? Bawa, saman bawa atau mau bawa. Beli? Bawa. Mana? Bawa ini. Mana? Oh ini. Oh yang limusin. Ini untuk korbanan juga mas? Boleh. Korbanan masuk, ini masih bisa digemukin ya mas? Ini untuk kakek juga masuk. Harga berapa mas? 29. Sudah poel? Sudah. Sudah poel, harga 29. Ini sudah pernah timbang mas? Belum, belum. Oh belum pernah. Ya, harga di 29. Ini sapinya juga bagus untuk gemukin lagi masih masuk. Gemukin lagi mas. Bawa berapa samet? Bawa satu ekor. Oke mas, makasih ya. Nah, di sini juga ada gemuk, sapi gemuk nih. Perutnya tapi. Kadang jenengan iki, Pak? Nggih. Gemuk harga berapa ini, Pak? 28. 28. 28. Dinyang 27. Ditawar 27. 27 250. Belum dikasihkan, Pak? Belum. Oh masih alangan ya pak ya. Wah ini ada lagi. Awas 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 awas. Oke ini banyak sapi jumbo ya teman-teman hari ini. Pak nyata ini kisaran berapa pak? Segini pak? Lo kok turun lagi? Hah? 27 250 sama. Wah, kok mau tambah murah? Ya itu pak, itu lah ukurannya. Oke. Oh iya, ini kalau masuk daging. Ini botol itu. Ukurannya sama. Botol kurang seberapa deh. Oh ini.
27,250. Milih kaki gigi dua ya. Oke. Ini katanya turun sekarang. Cing di. Lah mudun itu banyak juga sih mentok. Ini saya enggak bawa tongsis, enggak tahu tongsisku mana. Ini pakai tangan aku meganginya. Pak, kan bawa berapa, Pak? Ini. Oh, ini harga katanya turun, iya, Pak. Ini, Kak. Harga turun toh, Pak? Turun. Iya. Segini berapa sampean? Ini 25. 25. Nih, untuk potong karo korban nih, Pak ya. Korban. Harga 25 sudah dapat seperti ini ya. Belum pernah timbang seperti ini ya. Ini jogrokan enggak? Yang banyak. Ah, di sini itu gimana? Itu di sini jogrokan, enggak timbangan. Karena enggak ada timbangan di sini ya. Di Pasar Goralik ini belum ada timbangan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya ada timbangan. Ini ada tadi yang simental. Yang simental tadi. Ah, ini mau dipantau, teman. Kita coba ikuti saja. Ah. Oh, ini dipantau. Agak kesit ya. Limousin. Oh, ini bapak yang beli. Nah, kita akan tanya. Masih negosiasi. Bapak bawa dua ekor ini apa? Bawa dua. Aduh. Awas. Us. Rada kesit. Aku kelemahan ku saya enggak bisa ngomong duro, jadi enggak ngerti aku. Ambil sampel. Tapi ini harga berapa, Nun? Aduh, alhamdulillah. Ini agak enggak panas. Ini minta harga berapa, Pak? Nek sampean. Oh, 8 likur iki. Sing barusan dikeluarkan. Nomor 2. Ini berapa? Sing nomor 2 8 likur. Iya, 28 sing niki. Enggak ngerti kok, Pak. Oh, punya orang. Nah. 28. Ada ditawar berapa, Pak? Ditawar 6 likur. Ditawar 26. 26. Ditawar 26. Masih alangan 1 juta. Dua delapan, hah? Alangan 2 juta. Oh, alangan 2 juta. Oh, minta 28, oh ya. Tadi 28 minta harga 26. Masih alangan 2 juta. Kita baru ini gelet, dia bakal minta bukti. Tapi masih putus. Iya. Negosiasi untuk yang itu tadi yang barusan dikeluarkan ya, teman-teman ya. Barusan dikeluarkan, minta harga di 28, masih ditawar 26, masih alangan 2 jutaan. Ini masih belum boleh. Dapat dari petani ngoten niku, Pak Semen. Dapat dari petani nggih. Petani? Oh, dapat dari petani. Karangsari. Karangsari. Yo. Negosiasi langsung. Nih, tadi kita sudah ikuti untuk dikeluarkan 28. Masa ini 27,500 sih. Yang mana tadi? Kamu. Oh, nomor 2. Ini 27,500. 27,250. Yang ini. Gimana menurut teman-teman? Harga katanya agak menurun. Harga turun. Nih, untuk kondisi pasar hewan Gondalegi. Harga makin turun. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi. Ini beda orang, beda sapi ya. Ini super seperti ini 27,250. Kali ini nggak tahu ini. Hmm.
Oke, untuk teman-teman yang mau beli ke pasar hewan Gunda Legi seperti ini, monggo bisa datang langsung ke sini pasaran setiap Legi sama Pon. Ya, dan saya kesini pas pasaran Legi. Ini sudah hamin 14, jadi teman-teman yang mau kesini, yang belum dapat sapi korban bisa tanya-tanya ke saya, atau nanti bisa saya arahkan untuk yang mau cari sapi korban. Untuk yang ekonomis, ini banyak pilihan, nanti bisa langsung di WA saya di 085-233-90-4948. Ini masih banyak yang datang seperti ini. Nih, ada pegonan baru datang. Oke, teman-teman, terima kasih ya untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsep.